usaha jasa pariwisata, baik dari destinasi PKL, kemudian jasa kapal, dan pedagang asongan ada ini? Pedagang asongan. Dengan ini mari bersama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka kegiatan simulasi. Simulasi untuk melaksanakan kegiatan kita yang terkait dengan protokoler kesehatan COVID-19 yang nanti ke depan untuk dinormalkan kembali. Dinormalkan kembali berarti dulu pernah baik, di tengah perjalanan kurang baik, kemudian kita diingatkan oleh musibah yang namanya Corona. Sekarang kita ke depan akan menjadi new normal, berarti tatanan hidup yang baik. Oleh karenanya sudah kami sampaikan untuk destinasi dan PKL kemarin apa yang harus kita lakukan di masing-masing kegiatan. Ya, nanti di dalam kegiatan ini, di dalam simulasi ini, 9 kriteria destinasi wisata yang pernah kami berikan itu dan 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh PKL. Kalau hari ini tidak siap, besok atau minggu tidak jadi, kita akan buka uji coba. Ini harus dipahami semuanya. Kita tidak berani ya, karena ini destinasi percontohan dan juga milik Pemda. Kalau kepinginnya kita lebih baik daripada yang lain. Ya, siap semuanya ya. Jadi yang pertama itu destinasi. Wajib semua pengelola di sini, yang ada di sini pakai masker. Itu wajib. Saya sekarang memberikan tip-tip tentang penjual-penjual di sini dan juga penjaga destinasi. Yang kedua, ya, wajib menyiapkan untuk cuci tangan dan termasuk alat untuk cuci tangan, sabun namanya desinfektan ya, sabun bukan apa itu, hand sanitizer nanti ya, itu nanti itu sudah ya disiapkan itu. Setelah itu ya baru nanti jenengan masuk di sana, cuci tangan, kita praktek. Kemudian masuk di sini, tes termogan. Jadi tes termogan nanti ini, ya Pak Haji dan teman-teman, apabila ada wisatawan yang suhu badannya sudah 37,5, petugas di sini, nanti misalnya yang dikomando oleh Pak Haji di sini sebagai koordinator, ya, di sini supaya nanti disetekan di tempat itu. Sementara tidak boleh masuk. Kemudian bagaimana? Pak Ajis menghubungi dari Dinas Kesehatan terdekat untuk dicek. Ya. Kalau itu ada lima orang, ya, dan sak keluarganya suruh stay di situ semua. Pak, ya, kalau yang satu sudah kena suhu badan yang tidak memenuhi syarat. Nah, setelah itu baru mereka akan melaksanakan kunjungan wisata menikmati atraksi-atraksi yang ada di sini. Itu pun harus diawasi. Setelah itu bagaimana tempat-tempat mereka berkerumun, ini juga harus ada jaga jarak. Kalau di dalam itu nanti Pak Ajis itu ada kursi panjang pinggir pantai di palang tengahnya. Di palang. Itu. Kemudian petugas tiket di sini, petugas tiket ya, menggunakan sarung tangan, facial dan masker. Petugas tiket ya di sini. Itu. Kemudian destinasi juga menyiapkan cuci tangan di tempat-tempat yang strategis. Tidak hanya ini saja, di dalam juga harus disiapkan. Ya, di dalam nanti ada berapa di dalam itu. Nah, setelah itu ya, supaya disiapkan dua orang mobiling ini, berjalan-jalan di destinasi ini. Ketika ada orang pingsan di dalam destinasi ini segera diantisipasi, segera mengambil pakaian APD yang sudah kita kasih itu untuk menjemput orang itu
bagaimana kalian insan yang diangkat di sini, di tempat ini. Yang terdekat bisa nanti kita ada dua tempat, di sana juga ada, di rumah Osing Pak Aziz. Rumah Osing itu ada di tempat yang paling sana, dan tempat yang terdekat, ambil tempat yang terdekat. Itu. Kemudian berikutnya tabung. Tabung kesempat kita sudah berikan 5 di sini. Kapan dilaksanakan? Setiap 4 jam sekali. Setiap 4 jam sekali. Itu tabung semprot. Ketika banyak orang yang disemprot, tapi jangan orangnya disemprot. Ya. Itu. Kemudian yang paling penting adalah jaga jarak, terus diawasi jaga jarak. Ini pengunjung, kota pengunjung di Grand Watu Dodol ini paling banyak 500 orang. Bagaimana Pak caranya Pak? Ya, ketika orang masuk di sini masih sudah 500 di itek itu ya, ada 500, berarti sini harus ditutup dulu. Yang sana laporan, hati wajib, hatinya ada wajib. Hati laporan sudah keluar 50, masukkan di sini 50. Jadi tempat ini paling banyak adalah 500 dalam taraf untuk pelaksanaan protokol COVID ini, paling banyak 500 orang. Oke? Nah, kemudian berikutnya untuk PKL. Untuk PKL yang harus disiapkan adalah masker pasti. Oke? Kemudian pakai sarung tangan. Pakai facial yang kemarin kita bagi. Dapat semua ya? Nah, itu kalau belum dapat beli sendiri. Murah, itu ngeyung ekuran. Ya, sarung tangan, facial, kemudian juga menyiapkan tempat cuci tangan di depan PKL masing-masing. Kemudian di meja-meja, kalau jenengan masang 3 meja, berarti di situ harus ada hand sanitizer 3 juga, pas meja itu. Kemudian dijaga jarak, tidak boleh kursi empet-empetan. Kalau biasanya di situ ada kursi 4, cukup 2 saja. Ini, kalau ini sudah gedung kita, sudah gedung buat seperti ini desainnya ya, tapi PKL tidak bisa jaga jarak, karena sudah gedung begitu. Kalau nanti mau ke depan, mau ada pergantian, ya monggo, nanti terserah Pak Aziz itu. Apa nomor ganjil, masuk, besok nomor genap, libur. Ya, kemudian berikutnya nomor genapnya ini. Jadi ada selang-seling nanti. PKL tempatnya juga jaga jarak. Itu. Lihat. Dengar-dengar PKL 1, masker. Terus pakai facial. Penutup ini ya. Sarung tangan. Ya. 2, 3, sarung tangan. Kemudian menyiapkan hand sanitizer dan tempat cuci. Jaga jarak. Pengunjung menikmati makanan. Selesai pengunjung itu pulang, ini sudah disemprot mejanya dengan sanitizer. Kemarin semprot dilap. Lapnya pakai lap yang clean, yang bersih, pakai tisu juga bagus. Setelah itu tisu baru dibuang di tempat sampah. Yang penting di sini harus bisa menerapkan apa itu yang namanya kebersihan. Ya, clean, dari kebersihan dari bahasa baratnya itu clean, ya. Bagaimana bisa menerapkan tentang keamanan, safety. Jadi benar-benar nyaman orang yang ada di sini. Ya. Dan selanjutnya, ya, setelah bersih, kemudian clean, kesehatan juga harus kita terapkan. Dengan cara seperti itu, ya, mengusap, membersihkan selalu bersih. Jadi jangan dibersihkan sekali, setelah makan orang-orang keluar, bersihkan. Kalau perlu seperti hotel, Pak sudah selesai Pak makanannya, usah pun Bu diambil. Ya, jangan numpuk di situ. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu diantisipasi, jangan sampai satu tembak untuk cuci itu cukup hanya itu aja. Mari dikum, ya, diasai di detak. Banyune iku tak sampai butek kayak longo. Usahakan air selalu berganti. Kalau di belakang, saya juga ada wastafel belakang ya. Nah itu aja air mengalir itu aja sudah. Jangan sampai seperti yang baso-baso itu. Mulai maghrib sampai tutup ya satu tembok itu.
itu berarti tidak sehat, tidak hal dari orang yang bisa ngomong sehat. Kebersihan, kesehatan, keamanan, mari kita jaga bersama. Ke depan bagaimana? Nanti tugasnya Pak Polisi dengan Pak Dan Ramil nanti ya, sehingga ke depan Grand Watu Dodol menjadi destinasi tangguh Semeru dari ini. Kalau sudah semuanya bagus, nanti kita viralkan. Ya, silakan datang ke Watu Dodol, Anda akan mendapatkan keamanan, mendapatkan kebersihan, dan mendapatkan tentang kesehatan. Ya, nanti kita praktek mulai dari sana. Ya. Dari sana nanti, kemudian bagaimana nanti ke depan mobil masuk bagian depan nanti ya, mobil masuk penumpang turun, yang tidak pakai masker suruh pakai masker, yang tidak mau beli, nanti kita menjual masker di sini, ya. Jadi pastikan di pintu masuk ini sudah clear semuanya sebelum masuk ke PKL. Yang kedua, kalau jenengan mau menambah penghasilan, ya, menjual kemasan minuman yang sudah jare wong Jawa itu empon-empon, apa 1 gelas 2.000, ya dia masuk sambil bawa. Tapi ya di sini tempatnya penjualnya Pak Ajis kok, berapa nih 2.000 minuman empon-empon. Kalau dia ya enggak mau, enggak usah. Wes enak wes, nanti terakhir pada waktu penutupan jenengan tinggal totalan dengan Pak Ajis, aku mau piro. Payu 200 wis 20% masuk ning buat Darwis. Kan enak, Bu. Kita saling kolaborasi menjual itu. Ini ya. Berikutnya nanti ke depan ini Pak Jis, ini ke depan ini akan kita bagi nanti wilker, jadi wilayah kerja masing-masing. Di sini ada wilker 5 yang akan bertanggung jawab tentang kebersihan yang ada di GWD ini. Jadi kalau misal ini nanti biar Pak Ajis nanti sebagai koordinator ini menjelaskan ini ya, ketika nanti di tempat-tempat ini bagian minggu ini bagian siapa kok kotor, jadi Pak Ajis tinggal memperingati Pak Ajis kok kotor ini Pak Ajis. Kemudian nanti Pak Ajis dengan Pak Yusuf ya, Pak Ajis dengan Pak Yusuf nanti di sini Pak Ajis koordinasi dengan Pak Ajis ya, nanti Pak Ajis sebagai yang ngawasi di sini. Ngawasi Pak Ajis yang sempat mengedukasi tentang teman-teman yang ada di sini. Jadi GWD ini dibuka jam 8. Jam 8 dibuka, jam 4 tutup. Ketika sudah tutup, sudah dikunci, jeblek. Sampai semua pulang. Amankan di tempat-tempat PKL masing-masing. Sementara tidak bisa menerima tamu malam-malam hari. Kalau jangan ada tamu, jabren pakai HP saja. Jangan di tempat ini, karena ketika nanti ini sebagai destinasi dipercaya, kita akan diawasi terus oleh Bupati. Oke? Jadi ketika sudah tutup, nanti Pak Ajis sudah diurang-urang pulang, besok pagi datang lagi. Siap matang, ya? Nah, kemudian di sini nanti ada libur 1 hari. Liburnya hari Kamis. Libur. Apa yang kita lakukan? Bersih-bersih. Ya, PKL membersihkan tempatnya sendiri. Kemudian dari Kota Besar membersihkan yang ada di tempat-tempat ini dan depan ini, jalan-jalan ini. Nanti ada pembagiannya nih Pak Agus. Tapi ketika ada insiden, ketika ada sampah kiriman, itu semuanya kerja bareng. Ya. Ada saluran air rusak, semuanya kerja bareng. Ayo kita guyub sekarang. Ya, di sini ada 60 sekian orang. Jadi, ayo misalkan kok aku enak tok ning ngene. PKL wis tempat gak nyewa dodolan tok. Harus punya apa? Kesadaran diri. Kok ngarepmu kotor pake kok gak pantes. Ngaten nggih? Jadi siap semuanya nggih? Ya, jadi habis ini kita simulasi. Terima kasih Pak Kapolsek, ada penambahan? Ya, terima kasih dan saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Destinasi dan Ibu Kasih SDM dari Bumatar Wisata, yang saya hormati Ibu Camat yang kemarin berhati oleh Haji Ali Hasan, yang saya hormati
Ketua Kelompok Darwis, Bapak Asis, serta semua pelaku wisata yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama kita panjat puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa sukses, jadi bisa melaksanakan apa yang menjadi anjuran protokol kesehatan demi berjalannya roda perekonomian kita semua. Jadi mari kita bersama punya tekad, ya. Kalau kita masing-masing nggak punya tekad, saya yakin mesti ada yang nggak mau melaksanakan ketentuan protokol ini. Jadi kita rawat bersama, kita bersama melakukan. Kalau ada tetangganya yang nggak mau, coba tolong diingatkan. Dan yang diingatkan jangan sampai sakit hati, bukan iri, tapi demi kelangsungan, ya, roda perekonomian kita bersama, ya. Kemudian untuk Bapak Kasih Destinasi, kami mohon nanti dibuatkan spanduk yang besar di sana, ya, ya, spanduk yang besar. Himbauan dari kawasan ini, kawasan wisata Tangguh, wajib pakai masker di depan sana, Pak, ya. Kemudian pesan dari Bapak Kapolsek lewat Pak Asis tadi, jadi mohon nanti untuk petugas diberi tenda kerudut yang nantinya akan diletakkan dekat tempat cuci tangan. Jadi kita orang tidak hanya diarahkan tapi juga diawasi. Kalau hanya diarahkan saja, orang bisa saja ke sana habis itu dia nggak cuci terus meninggalkan tempat. Kemudian yang perlu kita sadari lagi, Pak, ya. Ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ya. Di sini sudah ada Kampung Tangguh. Kemudian akan dibentuk lagi Pariwisata Tangguh. Kemudian Pesantren Tangguh. Oleh karena itu, saya kira yang lebih sadar lagi wisata Tangguh. Karena apa? Ini masih ada kaitan dengan rezeki kita yang di sini. Kalau Kampung Tangguh mungkin hanya kesehatan, ya. Nah, di sini sudah kesehatan juga terkait rezeki sampean sendiri di sini. Kalau sampean tidak mau merawat, sampean yang rugi. Ya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melambat dengan kesehatan. Jadi saya balik ke depan, tidak ingin ada seperti itu. Disiapkan parkir tersendiri untuk karyawan. Satu tempat. Dan nanti di mana nanti kita carikan itu. Ya. Dan berikutnya, tidak ada orang yang tidur di PKL. Ini saling mengingatkan nanti itu, ya. Saya kira cukup itu yang kami berikan, cukup bendam. Langsung kita mengadakan simulasi, ya. Jenengan keluar dari sana, seakan-akan jenengan itu, ya, sebagai pengunjungnya dari sana, dari tempat di belakang pintu itu masuk PKL-nya dulu yang masuk, PKL masuk menyiapkan di dalam. Setelah itu. Tinggal saya kasih pembatas. Jaga jaraknya.
mana Mbak? Sudah parkir berapa kan?